Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau PAN, Bima Arya, menyebutkan bahwa dirinya memiliki kedekatan spesial dengan calon Presiden Ganjar Pranowo dan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut diungkapkannya saat mendampingi Ganjar dan Gibran ketika lari pagi dan blusukan di Citerep, Kabupaten Bogor, Sabtu 22 Juli yang lalu. Ya, ini dua orang, Mas Ganjar senior saya, Mas Gibran kolega saya, sesama wali kota. Udah beberapa kali diskusi bertiga, asik. Terakhir diskusi di rumahnya Mas Ganjar di Semarang. Kita banyak ngobrol macam-macam, dari mulai bahas sosmed, bahas politik, macam-macam. Jadi ya kita punya chemistry lah bertiga ini. Namun yang anehnya, terlihat ketidaknyamanan Bima Arya saat menghadiri deklarasi PAN kepada Prabowo.